الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali lewat layar monitor masing-masing dengan perantaraan dunia maya. Ya, Mudah-mudahan pertemuan kita selalu diberkati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu bawa manfaat untuk diri kita, keluarga kita, sahabat kita, dan umat Islam dimanapun berada sekarang nanti sampai nanti surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Dalam pertemuan kali ini kita akan uh, mempelajari kitab Fathul Qari Bil Mujib. Kitab ini adalah salah satu karya almarhum Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Rahimahullah. Ayahanda daripada almarhum Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Rahimahullah. Kitab At Fathul Qarib Al-Mujib merupakan ringkasan dari kitab At-Tarhib wa Tarhib. Dan juga dikatakan mu'alifnya menukil dari kitab Riyadus Salihin dan Al-Adhkar. Kitab ini syarat dengan ilmu. Insya Allah kita akan belajar dan mudah-mudahan diberi kemudahan untuk menghantamkannya. Amin. Dan diberi barokah. Sehingga selalu manfaatnya berkembang. Untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin. Allahumma amin. Kita akan langsung masuk pada pembahasan di bab yang pertama. At-targhibu fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma ja'a fi fadlil ilmi wal 'alimi wal al muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul 'ilma darajat. Wa qala ta'ala قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: وقل ربي زدني علما. وقال تعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. وعن زيد بن حبيش قال: سمعت صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم الا وضعت له الملائكه اجنحتها رضا بما يصنع رواه الترمذي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. وَقَالَ at-Tirmidzi haditsun hasan wa an Abi badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin mithlu ajri rawahu muslim. alhamdulillah kita sudah baca satu bab nah, Insya insyaallah kita akan mengikuti penjelasan yang ada dalam kitab ini mudah-mudahan ya antum semua saya mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala ada targhib ada at, -tar ada at -tar jadi ada at-targhib pakai gh ada at pakai hak at-targhib itu artinya apa at-tasywiq wal ala upaya untuk menimbulkan kerinduan uh, upaya untuk menimbulkan kerinduan dalam diri seseorang serta dorongan agar dia melakukan sesuatu kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa mengartikan ad dengan motivasi. Ya, memberikan motivasi. Lawan daripada ad adalah ad Kalau ad itu menakut-nakuti. Ya, kalau ad bisa dikatakan memberikan iming-iming, ya, diiming-imingi, disemangati. Itu ad Kalau ad ditakut-takutin. Nah, tujuannya semua untuk apa? ditakut-takutin untuk bisa dekat sama Allah, diiming-imingin, ya, disemangatin juga biar bisa dekat sama Allah. Nah, bab ini kita disemangati untuk apa? Disemangati bila ilmi untuk cari ilmu agar kita menjadi orang yang bersemangat cari ilmu, bergairah untuk cari ilmu. Ya, bukan jadi orang yang gairahnya itu cari uang dan uang dan uang dan uang pangkat dan pangkat dan pangkat dan pangkat. Hanya itu bukan, tapi gairah cari ilmunya kuat. Kemudian bergairah untuk apa? Wa ta'limihi, mengajarkan ilmu. Dan di bab ini kita akan ditunjukkan apa saja kemuliaan yang Allah berikan untuk ilmu, kemudian untuk orang yang berilmu, dan orang-orang yang mau cari ilmu. Nah, insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Uh, Mu'alif pengarang kitab ini menukil ayat-ayat Al-Quran Setelah itu dilanjutkan dengan hadith-hadith Nabi Muhammad SAW Jadi konsepnya, konsepnya kitab ini adalah uh, Memberikan penjelasan, diawali dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran Baru setelah itu hadith-hadith Nabi Muhammad SAW Dan beginilah konsepnya para ulama Kalau kita lihat kitab-kitab para ulama terdahulu Di antaranya ihyaul kitab Ihya Al-Mudin itu sampai-sampai Imam Ghazali mengumpulkan hadis meskipun dhaif dimasukkan dalam kitab Ihya Al-Mudin uh, karena Imam Ghazali lebih suka menggunakan kalimatnya Nabi Muhammad SAW daripada ucapannya sendiri. Karena konsepnya ulama selalu ayat Al-Quran, hadith Nabi Muhammad SAW semaksimal mungkin, ya baru setelah itu ucapannya para ulama, Nah baru ucapannya sendiri. Ini konsepnya para ulama. Dalam kitab ini diawali dengan uh, ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 18. Al-Imran ayat 18. Ini uh, dalil yang pertama untuk menyemangati seseorang biar mau jadi orang yang alim. Ya biar mau cari ilmu. Di mana Allah mewahyukan Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha wal ilmi bil Allah bersaksi. Ya, Allah. Bersaksi. Allah bersaksi. Allah bersaksi itu artinya apa? Kita mengetahui kalau ada orang bersaksi dalam suatu persidangan. Fulan bersaksi. Maksudnya bersaksi adalah memberikan kejelasan atas suatu peristiwa, memberikan kejelasan atas suatu perkara. Nah ketika Allah mengatakan syahidullah, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka Allah memberikan kejelasan, penjelasan kepada makhluknya bahwasanya memang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan hanya satu, la ilaha illallah. Allah berikan penjelasan kepada makhluknya dengan bukti-bukti yang nyata di jagat raya ini. Dan lewat wahyu-wahyunya Allah Ta'ala mengutus para ambia wal mursalin. Dan Allah utus para ulama. Nah, itu bagian daripada uh, bagaimana Allah bersaksi. Jadi, Allah memberikan penjelasan secara detil, secara gamblang kepada makhluknya, bidalail wal ayat, dengan dalil-dalil nyata, bukti-bukti nyata, dan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, setelah itu, Allah memberikan informasi kepada kita semua. Se setelah Allah memberikan penjelasan, Allah bersaksi hingga ada Tuhan kecuali Allah. Maka makhluk Allah berikutnya yang bersaksi bahwasanya Tuhan hanya Allah adalah al-malaikah. Malaikat. Malaikat ini makhluk yang diciptakan dari cahaya yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat tidak berjenis kelamin lelaki maupun perempuan. Cahaya. Hanya saja malaikat kalau nyamar jadi manusia, menjelma jadi manusia, malaikat biasanya menjelma sebagai laki-laki. Tetapi malaikat tidak punya jenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan. Malaikat dari cahaya. Nah, malaikat ini juga bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Setelah itu, makhluk Allah yang mana lagi yang bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah? La ilaha illallah. Ternyata dari semua makhluk Allah, dari seluruh manusia, dari seluruh jin, itu yang bersaksi diakui oleh Allah taala kesaksiannya adalah apa? Ilim, dan orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya ilmu ini, setelah malaikat, mereka adalah manusia yang bersaksi, ya, mendahului manusia-manusia yang lain. Orang-orang yang punya ilmu, ayat ini menjadi dalil bahwasannya orang yang punya ilmu diakui oleh Allah Ta'ala kedudukannya, sehingga disebut oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang bersaksi bersama Allah dan malaikat tentang tauhidnya Allah, tentang uh, "La ilaha illallah". Ini yang pertama. Ikhwani rahimakumullah. Wa fil ayat dalilun ala fadlil ulama wa annahum syuhada' ma Allah ala tauhid. Ayat ini merupakan dalil tentang ke kemuliaan, keutamaannya ulama dan merupakan uh, ulama itu syuhada, saksi-saksinya uh, Allah atas ketauhidannya Allah dan para ulama bersaksi bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ulama bisa bersaksi seperti itu? sementara banyak orang yang nggak nggak mengakui banyak orang yang nggak bisa menyaksikan dengan jelas bahwasannya satu-satunya Tuhan adalah Allah ta'ala karena para ulama basirahnya, matahari mata hatinya telah diberi cahaya oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala rohimakumullah kemudian mualif mengutip ayat yang berikutnya sebagai e, penyemangat ya sebagai motivasi buat kita agar mau cari ilmu dan agar kita tersemangati ya untuk menjadi ulama. Amanu minkum utul ilma darajat. Ayat ini merupakan uh, ayat yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11, kelengkapan ayatnya, karena ini adalah potongan ayat, amanu minkum utul ilma darajat. ini potongan ayat. Kelengkapan ayatnya berbunyi, يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم وإذا قيل الذين آمنوا منكم والذين العلم درجات والله بما orang-orang beriman jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian dan apabila dikatakan berdirilah kalian, maka berdirilah. Ini saya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ikhwani rahimakumullah. Ayat ini syarat dengan ilmu, ya syarat dengan dengan pelajaran. Dikatakan dalam ayat tersebut, wafiah alal ilmi, anjuran agar seorang mau mencari ilmu wa bayan muktasab, bahwasanya ilmu adalah kebaikan uh, yang hendaknya dicari oleh seseorang, ya, sesuatu yang bisa di, dikejar oleh seseorang. Wa bahwasanya ilmu ini adalah uh, suatu tujuan yang paling agung untuk kita cari ya, sesuatu yang paling agung untuk kita cari yang akan membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat tersebut ada satu kisah ya tentang turunnya ayat ini, bahwasanya di zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu mengajarkan sahabat untuk memberikan setiap orang kemuliaan sesuai pangkatnya. Jadi, setiap orang itu dihargai sesuai dengan pangkatnya yang punya kemuliaan ya dimuliakan. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, sehingga cara duduknya para sahabat bersama Nabi Muhammad SAW tidak asal-asalan. Jadi sahabat itu kalau duduk bersama Nabi Muhammad SAW ada aturannya, ada protokolnya ya, protokol duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Yang duduk bersama Rasulullah SAW, yang di depannya Rasulullah SAW, di kanan kiri Rasulullah SAW adalah orang-orang yang paling berilmu, ya orang-orang paling berilmu. Kemudian di soft berikutnya yang tingkatannya lebih lebih di bawahnya, di soft berikutnya yang lebih di bawahnya. Jadi soft awal di dekat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang paling alim dan orang-orang yang paling banyak jasanya dalam perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, ketika Nabi Muhammad SAW lagi duduk bersama sahabat seperti biasanya, datanglah sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar dan beliau-beliau datang agak terlambat sehingga majelis itu sudah penuh. Bisa kita bayangkan semua orang ini kalau ada Nabi SAW pengen duduk dekatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat itu nggak ada nggak ada ruang yang kosong. Semua ruang itu terisi penuh. Ya berdesak-desakan. Karena semua pengen dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan makomnya, sesuai dengan kedudukannya. Nah sahabat yang pernah ikut perang badar, itulah sahabat yang senior. Sahabat yang punya keistimewaan yang luar biasa. Dimana uh, Rasul menyatakan, Allah telah melihat kepada orang-orang yang pernah ikut perang Badar dan Allah berkata, Imalu fa ini Berbuatlah sesuai apapun yang kalian mau, karena sungguhnya Aku telah mengampuni kalian semua. Jadi Allah memberikan jaminan ampunan buat para sahabat yang pernah ikut perang Badar. Karena itu kalau kita dalam solawat, solatullah salamullah ala taah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah Itu tawassul kita dengan ahli badar Ahli badar ini punya keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nah saat itu ahli badar ada berapa orang yang terlambat datang tapi karena tahu ini punya posisi yang tinggi, senior tidak layak duduknya di belakang. Kalau duduk di belakang salah. Karena memang sahabat senior tempatnya di depan. Ya tempatnya di depan. Begitulah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka majulah ke depan, berdiri karena nggak ada tempat duduk. Semua udah penuh. Nggak bisa uh, duduk karena tempatnya udah penuh semua. Sedangkan posisinya paling depan. Sahabat badan ini kemudian mengucapkan salam pada Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada sahabat yang yang lain dan tetap berdiri sambil toleh kanan toleh kiri mencari tempat untuk duduk. Ternyata saat itu tidak ada sahabat yang bangun ya untuk memberikan tempat. Tidak ada sahabat yang bangun untuk uh, memberikan tempatnya kepada sahabat Badar. Karena masing-masing yang duduk ini juga orang-orang yang yang mulia, yang di depan ini juga orang-orang yang senior juga ya. Sama-sama senior uh, tapi yang ahli badar ini punya tingkatan tersendiri. Nah saat itulah Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan beberapa sahabat, menunjuk beberapa sahabat untuk pindah dan tempatnya dipakai oleh sahabat badar. Nah yang ditunjuk oleh Nabi SAW ini di hatinya merasa ada senang ditunjuk sama Nabi, tapi ya wah agak jauh nih dari Rasulullah SAW. Kalau di situ di dekat ini, ya. Bukan kecewa dengan keputusannya Rasulullah SAW, tetapi lebih sedih karena berjauhan dengan Nabi Muhammad SAW. Saat itulah turun wahyu untuk menghibur sahabat yang tadi disuruh pindah oleh Nabi Muhammad SAW. Hei orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian, "Lapangkanlah tempat duduk di majelis, maka berilah kelapangan, maka Allah akan melapangkan kalian." Uh, di situ senang sahabat, karena sahabat yang tadi memberikan tempatnya memberikan kelapangan untuk orang lain dijamin oleh Allah taala Allah akan memberikan kelapangan untuknya. Kelapangan di jannah, di surganya dapat surga yang luas. Ya, di dunia juga akan diberikan kelapangan, kemudahan dalam segala hal. Karena apa? Mau memberikan tempatnya untuk orang lain. Ya, memberikan uh, jatahnya ini untuk orang orang lain. Dia mengorbankan dirinya untuk menyenangkan orang orang lain. Kalau kalian disuruh berdiri maka berdirilah. Ya fa'ilalladzina amanu minkum wal utul ilma darajat karena Allah itu mengangkat orang-orang yang beriman itu dikasih derajat sama Allah Ta'ala. Kalian semua orang yang beriman. Tapi orang yang berilmu punya derajat yang lebih. ya Di akhirat itu ada pangkat, ada tingkatan yang lebih untuk orang-orang yang beriman dan berilmu. Begitulah sunatullah manusia ini nggak sama. Ada yang mulia, ada yang lebih mulia. Di atas langit ada langit. Dan kita diajarkan memuliakan setiap orang sesuai dengan kemuliaannya. Kita nggak bisa mengatakan, oh kamu datang terlambat tempatmu di belakang. Siapa yang terlambat? Kalau yang terlambat ini alim, yang terlambat ini ulama, yang terlambat orang soleh, ya tempatnya tetap di depan. Lah kita yang kurang soleh, kita yang kurang alim, kita yang menepi, kita yang minggir, kita yang berikan tempat. Maka kita memberikan tempat itu dijamin sama Allah Ta'ala, diberi tempat yang lebih luas di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini ajarannya Islam. Setiap orang yang punya kemuliaan hendaknya dimuliakan. Termasuk orang yang punya ilmu dijamin punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita disuruh memuliakan orang yang punya ilmu lebih daripada orang-orang yang yang lain. Ehwani rahimakumullah. Duduknya Nabi dulu bersama sahabat Rasulullah anhum Majmain adalah sangat indah. Di mana Rasul kalau duduk salam di satu tempat maka beliau menjadi pusat perhatian dan menjadi intinya majlis. Bagaimana sifat duduknya? Enggak sebarangan orang bisa duduk dekat Nabi Muhammad SAW. Ada aturannya. Ya, sof yang awal sekitar Nabi, sekeliling Nabi SAW adalah orang-orang yang paling alim, paling berilmu, dan paling mulia, dan paling punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu diceritakan, Nabi SAW itu kalau duduk di sebelah kanan beliau adalah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sebelah kiri beliau SAW adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di hadapan beliau sallallahu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu Wajah dan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dua menantu Nabi s.a.w. yang merupakan calon dua khalifah nantinya dan orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW tepat ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Di kanan Rasulullah adalah mertua Rasulullah. Di kiri Rasulullah adalah mertua Rasulullah. Dan keempatnya ini adalah menjadi khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang paling berilmu di dalam e, masyarakat sampai kapanpun juga. Eh, inilah orang-orang yang punya tingkat kemuliaan di Zidhi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harusnya tahu aturan begini. Jangan sampai nanti ya ada orang datang ke majelis kita, ke tempat kita belajar mengajar Kemudian, kok yang datang terlambat, terus guru kita mengatakan pada kita, "Kamu mundur ya, kamu mundur." Orang tadi suruh duduk di sampingnya guru kita, terus hati kita ada perasaan suatu "uh, ini guru pilih kasih sama orang itu, ini orang dia, apa namanya, uh, datangnya terlambat, kok dimuliakannya seperti, seperti itu." Nah, ini salah kalau pola pikir kita seperti itu. Guru kita meletakkan orang di sampingnya, pasti orang itu punya nilai, ya, keistimewaan. Yang memang seorang ulama harus menempatkan orang itu sesuai kemuliaannya. Ya sesuai dengan posisinya. Pernah diceritakan ada seorang ulama yang dia mencintai muridnya lebih dari murid yang lain. Dan dia memberikan tempat pada murid itu, keistimewaan pada murid itu lebih dari murid yang lain. Sehingga murid-murid yang lain merasa iri. ya Kenapa yang satu ini diistimewakan? Kenapa yang satu ini kok diunggulkan daripada kita semua? Kita murid sama-sama murid. Kita belajar sama-sama belajar. Kita lelah sama-sama lelah. Tapi kenapa yang satu ini diistimewakan? saat itu guru yang yang punya basirah, yang punya mata hati mengerti ya gejolak yang terjadi di hati murid-muridnya dan guru ini gak pingin murid-muridnya kehilangan barokah karena menyimpan suatu terhadap gurunya maka guru tadi uh, memberikan kepada sekian muridnya itu ayam dan berkata kepada mereka semua silahkan uh, potong ayam ini sembelih ayam ini di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun maka semua kembali Uh, setelah itu dengan membawa ayam yang sudah disembelih secara islami tetapi murid yang paling diistimewakan membawa ayamnya masih hidup bawa ayam masih masih hidup sehingga teman-teman yang melihat kepadanya dengan pandangan yang agak uh, merendahkan ini diperintah sama guru nggak ditaati uh, perintah guru suruh nyembelih kok dia nggak nyembelih Gini kok dikasih kemuliaan sama guru kita Gini kok diletakkan duduknya di depan Kini kok diistimewakan sama guru kita padahal dia nggak taat sama guru maka gurunya pun berkata pada murid yang tadi yang diistimewakan yang nggak nyembelih e, ayam tadi ditanya e, Kenapa kamu kok nggak sembelih ayammu maka ia pun menjawab guru tadi perintahkan saya untuk menyembelih di suatu tempat yang tidak dilihat oleh siapapun benar saya perintahkan seperti itu maaf guru saya tidak bisa melakukannya Kenapa kamu nggak bisa melakukannya karena di siap tempat saya dilihat oleh Allah ta'ala nggak ada tempat yang saya bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah muridnya semua baru sadar ternyata yang satu ini punya keistimewaan yang luar biasa, punya ilmu yang luar biasa, mengungguli mereka semuanya. Makanya layak diistimewakan. lah begitulah kita diajarkan. Setiap orang punya keistimewaan itu ya harus diistimewakan. Ada yang diistimewakan karena jabatannya, ada yang diistimewakan karena dia punya uh, nasab, ada yang diistimewakan karena dia punya il, punya ilmu. masing-masing punya keistimewaan yang harus hendaknya kita memberikan uh, kemuliaan pada orang-orang yang punya kemuliaan rahimakumullah. kemudian uh, dilanjutkan mualif menukil ayat yang berikutnya yaitu dalam surat az zumar ayat yang ke sembilan untuk motivasi kita agar mau cari-cari ilmu Jadi kalau kita mau jadi orang-orang yang diberi kemuliaan bayangkan nanti di akhirat ya Masya Allah kalau di dunia tadi Nabi SAW meletakkan orang sesuai tingkatan keilmuannya, nanti di akhirat semua orang pengen dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah kita mau di soft yang berapa? Nah, kalau kita nggak punya ilmu, nggak mau belajar ya soft paling belakang. Kalau kita pengen dekat dengan Nabi SAW, ya kita dari sekarang pesan soft. Ya Rasulullah saya pengen di depan. Ya biar kita diistimewakan oleh Nabi SAW, ya kita harus punya ilmu. Al-ulama, orang yang punya ilmu nanti akan diistimewakan oleh Allah Taala diistimewakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu motivasinya motivasinya adalah surat Az Zumar ayat yang ke 9 Allah Taala mewahyukan kul hal ya la ya Allah berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi wahai Rasul katakanlah Rasul yang mulia katakanlah kepada uh, kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Allah ngajarin doa, jadi Allah mengajarkan pada Nabi Muhammad SAW untuk berdoa minta sesuatu. Apa yang di, diajarkan Allah? Rabbi zidni ilma, ya Allah berilah aku tambahan ilmu. Nabi yang kepadanya turun wahyu Allah Al Quran. Nabi yang dikatakan yang ko anil hawa, tidak pernah berbicara dari hawa, hawa nafsu. Semuanya lah wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang sudah mi'raj, bertemu Allah Taala SAW. Rasulullah SAW diperintahkan masih minta tambahan ilmu. Ikhwani rahimakumullah almarhum Habib Anis bin Alwi al habsyi pernah menjelaskan tentang ayat ini. Ayat ini menunjukkan kemuliaannya ilmu. Karena kalau kalau ada yang lebih mulia dari ilmu, maka Allah akan memerintahkan Nabi SAW, akan mengajarkan pada Nabi Muhammad SAW untuk meminta itu. Jadi kalau ada yang lebih mulia dari ilmu, maka Allah akan mengajarkan pada Nabi untuk minta yang lebih mulia dari ilmu tersebut. Tapi ternyata yang diajarkan sama Allah untuk minta tambahan ilmu. Karena yang paling mulia adalah ilmu. Seperti kalau kita ini sekarang karena, ya kita ini ya, kita jujur saja. Karena hati kita masih menganggap yang mulia itu duit, yang mulia itu duit. Jadi kalau kita minta doa, ya doakan agar tambah duit, ya agar rezekinya tambah, ya kita ke situ arahnya, hati kita ke sana. Karena di dalam benak pikiran kita yang mulia itu uang. Yang mulia itu kekuasaan, yang mulia itu jabatan. Tapi Allah Ta'ala mengasihi tahu, yang mulia itu bukan semua itu. Yang paling mulia adalah ilmu. Maka mintalah tambahan ilmu. Wa kurrabbi zidni ilma. Kemudian uh, mu'alif pengarang kitab ini melanjutkan, uh, mengutip ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ada dalam surat Al-Imran 104. Wal minkum yad'una ilal khairi wa bil ma'ruf. Ayat ini juga menunjukkan kemuliaan orang-orang yang mau cari ilmu. Karena yang diperintah sama Allah taala di ayat ini adalah sekelompok orang yang mau menyeru ke jalan Allah, mengajak orang untuk berbuat baik, ya, mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Hendaknya di tengah-tengah kalian, kalian di antara kalian ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, siapa ini? Orang-orang yang dipilih sama Allah tadi untuk menjadi dai Orang-orang yang dipilih sama Allah untuk menjadi penyuruh kebajikan, orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang punya ilmu yang dipanggil sama Allah, minkum," hendaknya di antara kalian ada sekelompok orang yang mau cari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, mencari ilmu dan menyebarluaskannya kepada orang lain, ngajarin orang-orang untuk berbuat baik. Orang-orang inilah yang dipandang oleh Allah taala dengan pandangan khusus karena minkum, ya sebagian dari dari kalian. Ikhwani rahimakumullah. Setelah mengutip ayat-ayat di atas, barulah mualif e, menyampaikan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya lanjutkan, jadi ada yang perlu kita garis bawahi: ya. kalau kita ini e, pengen dekat dengan Nabi Muhammad SAW, otomatis dekat dengan Nabi berarti dekat dengan Allah SWT, maka sudah dibuktikan lewat perjalanan sejarah di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan juga dari ayat, -ayat al-Qur'an yang tadi kita dengarkan bersama dan kita pelajari bersama, bahwasannya kedekatan itu akan kita peroleh kalau kita punya ilmu, kalau kita menjadi ulama, kita menjadi orang yang mulia dengan ilmu, maka kita akan punya kedekatan tersebut. Nah, nah selanjutnya hadis yang dikutip oleh Mu'alif ini memberikan kabar gembira buat kita semua, bahwasanya kalau kita punya ilmu, kita akan mendapatkan husnul khotimah. Jadi orang-orang punya ilmu ini akan ada jaminan husnul khotimah buat dia. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dikatakan wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qal dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. "Man yuridillahu bi khairan" Siapa yang diinginkan oleh Allah taala untuk mendapatkan khairan, mendapatkan kebaikan? Siapa yang diinginkan oleh Allah taala? Siapa yang dikehendaki oleh Allah taala? Siapa yang ditetapkan oleh Allah taala untuk mendapatkan khairan, kebaikan? Artinya orang ini sudah pasti mendapatkan kebaikan. Karena kalau Allah berkeinginan berarti itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa nih orang-orang yang pasti mendapatkan khairan? pasti mendapatkan kebaikan, kebaikan dapat surganya Allah Taala, kebaikan dapat ridhonya Allah Taala. Siapakah orang-orang tersebut? Orang-orang itu adalah fiddin. orang-orang yang oleh Allah Taala dijadikan paham agama. Paham agama artinya apa? Dia paham ilmu-ilmu hukumnya Allah, paham ilmu-ilmu syariat, paham ilmu salat, paham ilmu puasa, paham ilmu zakat, paham ilmu haji, paham ilmu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah paham ilmu berdagang yang halal bagaimana, yang haram seperti apa agar bisa dijauhi. Paham hukum antara suami istri, paham hukum-hukumnya Allah taala. Kalau dia mau belajar itu, memahami ilmu-ilmu tersebut berarti dia sudah ditetapkan oleh Allah taala menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah taala mendapatkan husnul khatimah. Syaratnya apa? Yufakihu fid din. Dia dijadikan sama Allah paham agama. Nah, ini kabar gembira buat kita semua. Jadi, kalau kita pengen tahu, kita termasuk orang yang mana ya? Ditetapkan Allah sebagai penghuni surga atau neraka. Sebetulnya, ciri-ciri ini bisa menjadi penyemangat kita. Kalau kita pengen masuk dalam kelompok penghuni surga, pengen masuk dalam kelompok yang dapat husnul khotimah. Maka, kita harus menjadikan diri kita sibuk cari ilmu, sibuk belajar tentang halal haram, sibuk belajar tentang mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, sibuk belajar tentang rukun sholat, ya syarat sahnya sholat, rukun wudhu, syarat sahnya wudhu yang membatalkan wudhu, yang membatalkan sholat, kita belajar semua itu. Mana ini perdagangan yang haram yang harus ditinggalkan? mana ini yang wajib ketika kita melakukan jual beli dan lain sebagainya kalau kita mau belajar semua itu maka kita sudah masuk dalam kelompok orang yang ditetapkan Allah mendapatkan kebaikan semoga kita termasuk dalam kelompok orang-orang tersebut amin Allahumma amin ehwalirrahimakumullah kemudian dikatakan oleh Zirri bin Hubeishin beliau berkata Samitul Safwan bin Asal Raudyolanhu berkata Samitu Rasulullah saw Aku mendengar kata Sofwan bin Asal As radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Mamin kharijin min fi ilmi. Tidaklah seseorang, siapapun orang itu keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, ilmu yang e, syariat dan ilmu-ilmu yang menghantarkan kita untuk bisa memahami ilmu syariat. Ya, sarana-sarana untuk membuat kita jadi paham ilmu syariat. Jadi baik ilmu syariatnya, atau sarana prasarana menyertainya. Kalau kita keluar dalam rangka mencari ilmu tersebut, illa wadu'at, melainkan para malaikat, illa wadu'at malaika ajni hataha. para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, Ridwan bima yasuna, karena malaikat senang dengan apa yang dia lakukan. Ruahu tirmidhi, hadith ini dilatakan oleh Imam Tirmidhi. Yakni, malaikat betul-betul meletakkan sayapnya, ya sayapnya dihamparkan. Makna malaikat meletakkan sayapnya, malaikat berhenti terbang. Malaikatnya parkir ya. Malaikat rahmat yang keliling mencari orang-orang yang cari ilmu, mencari orang-orang yang berzikir. Malaikat tadi begitu melihat ada orang keluar dari rumahnya cari ilmu. Malaikatnya parkir di sepanjang jalannya. Malaikatnya parkir di tempat dia belajar. Malaikatnya parkir menghamparkan sayapnya. Sehingga orang yang cari ilmu itu keluar dari rumahnya tidak pernah menginjak bumi. Tetapi dia menginjak sayap-sayap malaikat. Dan di majelis dia dikelilingi oleh malaikat yang bersuruh Allah maghfir Allah ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Dia selalu dapat doanya malaikat untuk dapat ampunannya Allah Ta'ala. Sehingga orang yang seperti ini yang keluar cari ilmu, walaupun tidak beristighfar, sudah diistighfarkan oleh malaikat. Diistighfarkan oleh ikan-ikan yang ada di lautan, di sungai, di perairan, di akuarium, dimanapun ditambah. Semua ikan-ikan itu mintakan ampun buat orang yang keluar cari ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Inilah keistimewaan yang luar biasa buat orang-orang yang cari ilmu. Bayangkan kalau ada pejabat dari luar negeri datang ke Indonesia, turun dari pesawat, digelarkan karpet merah. Kalau ada teman menuju pelaminan, digelarkan karpet merah. Kita menuju tempat kita cari ilmu, digelarkan sayap malaikat oleh Allah Ta'ala. Kaki kita menginjak sayap malaikat. Berkahnya seperti apa? Bersentuhan dengan sayap malaikat. Bisa kita bayangkan ya, sentuhan dengan nur, cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala Karena malaikat diciptakan dari dari cahaya. Maka orang yang cari ilmu, dia akan banyak dapat cahaya dan bisa menjadi cahaya untuk orang lain karena terus berinteraksi ya dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita nggak bisa nggak bisa melihat malaikat yang meletakkan sayapnya tadi ya. Karena keterbatasan kita sebagai manusia. Kecuali manusia-manusia yang diberi Allah taala kemampuan melewati batasnya. Manusia-manusia yang diberi Allah kemampuan untuk melihat malaikat seperti sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu an-nabih termasuk sahabat yang dikatakan oleh para sahabat beliau-beliau itu bisa melihat malah malaikat. Ikhwani rahimakumullah. Nah, singkatnya orang yang dia itu maut keluar cari ilmu, maka dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa sampai-sampai malaikat itu berhenti karena perjalanannya. Malaikat itu uh, meletakkan sayapnya karena dia mau berjalan di sana. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian dikatakan juga wa an abi anhu qala Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma Dunia ini sudah dilaknat oleh Allah taala dan semua yang ada di dunia ini sudah terlaknat illa zikrullahi wa mawala kecuali zikrullah dan hal-hal yang membantu seorang bisa berzikir pada Allah taala wa aliman wa muta'alliman dan orang yang punya ilmu ataupun orang yang cari ilmu. Jadi orang yang punya ilmu, orang yang cari ilmu, orang yang berzikir dan semua yang bantu seseorang untuk bisa berzikir ini selamat dari laknat. Ya, selamat dari la laknat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqi. Bahkan Imam Tirmidzi berkata hadis ini masuk hadis yang hasan sahih. Artinya dunia ini betul-betul dilaknat sama Allah taala. Tapi jangan salah menafsirkan. Nah, dunia itu apa? Bukan bumi, bukan Mars, bukan Jupiter, bukan Pluto. Bukan itu dunia. Dunia itu apa? Dikatakan oleh Al-Mu'allif. Al-Murad biha huna kuluma anillahi ta'ala. Dunia yang dimaksud adalah segala sesuatu yang membuat seseorang itu sibuk hingga lupa pada Allah Ta'ala. Yang membuat orang lupa sama Allah Ta'ala. Membuat lupa sholat. Ya. Membuat lupa haji. Ya. Membuat lupa dia bayar zakat. Membuat dia lupa puasa. Ini semuanya adalah dunia. Membuat dia lupa sama Allah Ta'ala, itulah dunia yang terkutuk. Nah, tetapi kalau membuat ingat sama Allah Ta'ala, itu bukan bagian dari dunia handphone. Kalau bisa buat ingat sama Allah Ta'ala, ini bagiannya akhirat. Ini ya, kalau kita punya mobil, buat kita ingat sama Allah Ta'ala buat bantu orang pergi ke rumah sakit, buat bantu orang pergi silaturahim ke rumah saudaranya, buat bantu orang untuk cari ilmu, ya buat bantu orang untuk mendekatkan diri pada Allah taala, maka mobilnya ini menjadi akhirat bukan bagian daripada dunia yang terkutuk. Kalau kita punya uang, uang ini untuk bantu orang yang berobat ke rumah sakit, membantu orang untuk cari ilmu, membantu orang untuk menikah Ya, pernah pernikahan ini menyelamatkan banyak orang dari hal-hal yang haram. Kita punya uang untuk bantu orang menikah, punya uang untuk bantu orang lunaskan hutang, maka uang kita bukan bagian dari dunia, tapi melainkan bagian daripada zikrullah, zikir pada Allah Ta'ala yang justru menjadi sumber rahmat dan barokah. Nah, dunia terkutuk tadi, dunia yang melalaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya terkutuk, terlaknat, apa? Matrukah, mubadah, anillahi ta'ala ditinggalkan, dijauhkan dari Allah Ta'ala, dari rahmatnya Allah Ta'ala, dan dijauhkan dari wali-walinya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik Dijauhkan dari kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk orang-orang yang dia itu, uh, menjadikan dunia sebagai alat untuk lupa pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik Kemudian, semua, kuluma azghala anila ta'ala, Fala yadurullah li sahsin al bihi, Nadir rahmah. Semua orang yang dia sibuk sampai lupa. Ya lupa dari Allah Ta'ala. Lupa terhadap kewajiban-kewajibannya kepada Allah Ta'ala. Maka Allah tidak akan pernah melihatnya dengan pandangan rahmat. Allah akan melihatnya dengan pandangan uh, kebencian. Marah ya. Murka. Murkanya Allah Ta'ala. Na'udzubillah minzalik. Min rahimakumullah. Kemudian mu'alif melanjutkan. Wa'an Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Abi Mas'ud. Al Badri seorang sahabat yang pernah ikut perang Badar radhiyallahu anhu qal beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda man dalla ala khairin falahu ajri fa'ilih rawahu Muslim Siapa yang mengajarkan seorang berbuat baik maka dia mendapatkan sama dengan orang yang mengamalkan kebaikan itu sendiri Jadi kalau kita ini hadis riwayat Muslim ya kalau kita mengajarkan seorang wudhu, kemudian orang itu berwudhu, maka kita mendapatkan pahala wudhunya. Cuman pahalanya bisa jadi sama, sama dengan dia. Kalau kurang tidak. Jadi dia wudhu, karena kita yang ngajarin, kita dapat pahala wudhunya, bisa jadi sama, atau dia mendapatkan pahala lebih banyak dari kita. Pahala aslinya wudhu kita dapat, tapi orang yang berwudhu itu bisa jadi pahalanya berlipat-lipat. Nah, tapi kita nggak kekurangan, karena kita dapat pahala wudhunya dia. Kalau dia mengajarkan wudhu itu pada orang lain, kita dapat pahala wudhunya dia dan wudhu orang yang dia ajarin. Terus begitu. Makanya Orang yang paling banyak pahalanya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kita semua belajar dari Rasulullah SAW. Ya, setelah Rasulullah para sahabat. Karena kita belajar dari sahabatnya Rasulullah SAW. Kemudian ulama-ulama sebelum kita. Karena itu kita nggak bisa mau mau nyombongkan diri. Merasa hebat, merasa oh, ahli, merasa ahli ibadah. Semua yang kita dapatkan ini dari generasi sebelum kita. Ilmu ini dari generasi sebelum kita. Makanya kita, kebaikan kita sebesar apapun itu dari orang-orang sebelum kita. Karena itu nggak mungkin ya kita bisa balas jasanya orang tua kita masing-masing. Karena orang tua kita ini, kita bisa kenal syahadat, kenal Allah Ta'ala, karena kita kecil diadhani oleh orang tua kita, diikomati oleh orang tua kita, diajarkan Islam oleh orang tua kita, diajarkan kenal Allah oleh orang tua kita. Mau kita balas dengan apa? Sudah kita ini ada karena orang tua kita, dan kemudian kita kenal Allah karena orang tua kita. Semua kebaikan kita ini menjadi kebaikan orang tua kita. Ikhwani rahimakumullah Nah, Mudah-mudahan apa yang kita pelajari satu bab ini, Uh, menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua, agar kita bersemangat, ya, cari ilmu, bersemangat jadi orang alim, eh, bersemangat jadi orang yang mau cari ilmu, muta alim, sehingga kita masuk dalam kelompoknya, orang-orang nanti yang masuk surga dengan mudah, bersama Ambiya wal mursalin, khususnya bersama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kurang lebih saya mohon maaf. وبلا توفيق الهداية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وأعف منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته